Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Ngelong TV. Yuk kita ngelong. Oke okay, tepat di hari ini, pada malam hari ini telah terjadi apa gerhana bulan total atau yang biasa disebut dengan blood moon. Ini hari ini tepat pada hari Rabu 26 Mei tahun 2021. Gerhana bulan total kali ini disebut juga dengan super flower blood moon. Please, nah, kurang lebih seperti itulah guys, karena kurang paham dalam bahasa Inggrisnya guys. Sebutan ini dikarenakan bulan tampak berwarna agak oranye guys. Oranye, dan karena bulan purnama, satelit bumi akan tampak sangat besar guys. Bisa kita saksikan sekarang. Ini ada, kayaknya ada, kalau kita lihat secara kasat mata memang tidak terlihat nih guys, ada kayaknya ada garis dari atas ke bawah guys. Cuman kalau kita lihat melalui kamera handphone nih guys, ada sebuah garis guys dari arah dari atas ke bawah nih guys. Oh, jadi seperti ini guys, karena apa, gerhana bulan total ini terjadi pada saat bumi berada di antara matahari dan bulan guys. Bulan sepenuhnya berada dalam bayang-bayang bumi, dan itulah sebabnya disebut dengan gerhana bulan total. Oh, ini sambil baca juga nih guys, sambil mencari info tentang apa sih gerhana bulan total. Fenomena langit ini juga bisa disaksikan di Indonesia tentu saja nih guys. Ini kita sedang menyaksikan secara langsung nih guys di sini guys. Oh, jadi apa, gerhana bulan total ini kemunculannya pada tanggal hari ini, pada 26 Mei ini, gerhana bulan total pertama dalam 2 tahun menjadi super blood moon atau bulan darah super. Gerhana bulan total terakhir kali ini terjadi pada tanggal 21 Januari 2019. Artinya hampir sudah 2 tahun lebih. Ini gerhana total ini kemarin sudah terlihat, sekarang terlihat lagi. Oh, ternyata ini emang gerhana bulan total ini terlihat di Amerika hingga ke Indonesia nih guys. Nah, ini sambil baca info nih guys, karena mungkin saya tidak mengerti lah gimana sih apa gerhana bulan total ini guys. Sudah kita saksikan saja nih guys, fenomena seperti ini jarang kita temui guys. Nah, ini tepat di hari atau malam ini, tepat di hari Rabu 26 Mei tahun 2021 nih guys, fenomena atau hal seperti ini jarang sekali kita temui nih guys. Coba kita zoom lagi lebih dekat lagi nih guys. Terus warnanya kayak ke apa ya, antara kuning oranye atau gimana sih, karena nggak terlalu jelas sih gambarnya nih guys. Kita zoom lagi nih guys. Kalau semakin ke di zoom kan memang nggak nampak seperti ini guys bentuknya. Ini akan dari jauh aja guys.
sengaja saya upload fenomena seperti ini, guys. Jujur, untuk mendapatkan fenomena seperti ini memang agak susah, guys. Kita harus mendapatkan timingnya tepat, serta dengan situasi yang cukup jelas, guys. Hari ini alhamdulillah malam ini udah sangat jelas nih, guys. Gerhana bulan total nih, guys. Wow, subhanallah. Halo. Bapak lagi lihat gerhana bulan total nih. Tidur. Tadi nah ya di sini ya. Maghribnya ya. Kakek sih kayak lah. Oke, guys, ini kayaknya memang, nah ini udah jelas banget nih, guys. Ini jujur tadi memang siang tadi udah tahu sih adanya gerhana bulan total, tapi memang ingatnya waktu lagi buka medsos sih. Jadi ya keluar dulu malam-malam gini. Ternyata masih ada nih, guys. Langsung saja nih ambil kamera handphone nih, langsung diabadikan malam ini, guys. Wow, luar biasa, amazing. Menurut infonya, guys, ini apa, gerhana bulan total ini berakhir pada pukul 20 lewat 51 waktu Indonesia Barat. Ini kurang lebih sekitar mungkin ya 1 jam lagi nih gerhana bulan total ini akan berakhir nih, guys. Oke, guys, sekian dulu nih video kita untuk malam ini, guys. Ini untuk kalian yang sekarang ingin apa melihat fenomena seperti ini, gerhana bulan total masih bisa nih, guys. Sekitar pukul 9 nanti ini akan berakhir nih, guys. Oke, guys, saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelong TV, yuk kita ngelong. Nantikan video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Oi. Oh.